Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub Liga 1 di mana bek asing Persija Jakarta Ondrej Kudela dipanggil ke skuad timnas Republik Ceko untuk berlaga di ajang UEFA Nations League 2022. Kudela nantinya akan satu tim dengan sejumlah pemain yang meruput di Liga-Liga Eropa. Timnas Ceko sendiri tergabung di grup A2 bersama Spanyol, Portugal, dan Swiss dan tengah duduk di peringkat ketiga. Republik Ceko kemudian resmi mengumumkan daftar pemain yang akan ikut serta pada laga tersebut. Menariknya, terdapat satu nama pemain Persija yaitu Ondrej Kudela. Kabar itu mengejutkan sepak bola Indonesia, tentu saja pemain asing yang bermain di Liga 1 Indonesia sangat jarang bisa dipanggil kembali oleh negara mereka masing-masing untuk memperkuat timnas sepak bola mereka. Sontak setelah Kudela dipanggil untuk memperkuat timnas Ceko, banyak sekali supporter Persija yang sangat kagum terhadap sosok pemain satu ini. Bahkan pecinta sepak bola tanah air menyebut bahwa kompetisi Liga 1 memang sangat berkualitas dengan diisi pemain-pemain top asal Eropa. Berdasarkan postingan tersebut, sejumlah nama beken pastinya dipanggil timnas Ceko. Sebut saja salah satunya yang punya nama yaitu bomber Bayer Leverkusen Patrick Schick. Pelatih Jaroslav Silhapi juga tak lupa menyertakan dua bintang West Ham United yakni Thomas Souček dan Vladimir Koval. Kudela sendiri merupakan pemain baru di Persija. Pria berusia 35 tahun itu didatangkan dari Slavia Praha pada bursa transfer pramusim Liga 1 awal Juli 2022 lalu. Kudela sudah mengemas 8 penampilan untuk timnas Republik Ceko, namun selama gelaran UEFA Nations League 2022, Kudi belum pernah tampil dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Tentu amat menggembirakan jika Kudela bisa tampil kembali untuk timnas Republik Ceko, sebab sudah cukup lama Kudela tidak merumput bersama timnas negaranya. Alasan pelatih Ceko memanggil Kudela padahal hanya main di Liga 1. Pelatih timnas Republik Ceko, Jaroslav Silhapi, menjelaskan jika Ondrej Kudela sangat dibutuhkan timnya. Namun, dia mengaku jika sempat kehilangan jejak pemain berusia 35 tahun tersebut. Bersama tim Macan Kemayoran, Ondrej Kudela menjadi pemain andalan pelatih Thomas Doll. Tercatat, dia tidak pernah absen dari 9 pertandingan di Liga 1. Bahkan, hampir semua pertandingan dia bermain penuh selama 90 menit. Dengan hadirnya seorang pemain hebat seperti Kudela, kita berharap di masa yang akan datang, lebih banyak pemain-pemain yang luar biasa bisa bermain di Liga 1. Tentu saja itu akan membuat kompetisi di tanah air menjadi lebih berkualitas.